Lagu berikutnya disampaikan, dinyanyikan oleh video wanita kita, Ceria. Dengar orang ngaji tak setuju. Yang ogen HP jam 3 tu berhenti kan? Marahi. Oh, isap. Wow. Masuk. Aku nuyung. Ngomong kan, kau kira apa masjid tak baca nuyung? Lilai talang, tak sediawas lakum yang kitombe itu pasuk lah, tak perlu kita jingok lapu-lapu karena Allah ladangi umang lain lain susunya sibur sini jalanan ulang mulai pala di mereka dasar muli kaku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Bawah, Pak. Rosas. Rosas. Bawah. Nah.
dengan semangat bulan Muharram. Ternyata. Jadi dalam hal tahun baru Islam, walaupun malam ini sudah tanggal 27 Muharram 1440 Hijriah, dalam artian kita tasyakuran dengan datangnya tahun baru ini, insyaallah ta'ala kita sekalian Bapak Ibu dapat memaknai dan memahami apa itu tujuan dan inti daripada datangnya tahun baru. Kita ini paling gampang untuk memperingati hari-hari besar Islam, yang paling berat adalah mengamalkannya. Kalau cuma sekadar memperingati tahun baru, mungkin tidak sulit Bapak panggil penceramah, sebar undangan, cetak undangan, dan sekarang ada yang lebih gampang lagi, cukup bikin si keundangan, kita sebar ke dunia maya, jemaah tahu, jemaah hadir. Ada rezeki, kita siapkan makanan sebagai tanda cinta kita. Karena jemaah mungkin ada yang lapar dan lain sebagainya, kita siapkan snack. Walaupun kadang-kadang snack itu salawat ada isi. Kalau rasa isi itu ada. Itu bukan soal tampak, tapi mengamalkan isinya. Apa itu hikmahnya tahun baru itu apa? Kenapa Allah Ta'ala temu lagi kita dengan tahun-tahun, tahun demi tahun, waktu demi waktu? Adapun yang Allah Ta'ala masih nemukan kita dengan kehidupan, kehidupan dan kehidupan. Rabbana makhraj tahada batil. Tadi disebut oleh Tariq tadi dalam Al-Quran surah Ali Imran, Rabbana makhraj tahada batil. Ya Allah, tidak ada yang kau jadikan itu batil, tidak. Setiap kejadian dalam kehidupan pasti ada nilai positif, manfaat dari kejadian itu. Baik kejadian itu terjadi pada diri kita sendiri ataupun mungkin pada diri orang, pasti itu adalah hikmahnya. Sekarang Allah Ta'ala masih menghidupkan kita pada tahun ini, aduh apa? Kemarin sudah kita terang ke Bapak di Masjid Jawharul Iman, tidak ada lain kecuali untuk membenahi diri kita. Kalau memang kita merasa banyak dosa, Allah Ta'ala masih mengizinkan kita untuk bertobat. Kalau kita merasa hidup ini banyak waktu yang terbuang, tidak diisi dengan nilai yang positif, kita isi dengan yang positif. Mungkin kita ada temakan hawa, masih ada kesempatan kita untuk malingkan apa yang kita ambil dari hawa tadi. Jadi ada manfaat, dan yang ini yang harus kita isi. Bapak Ibu, dalam kitab Tanbihul Ghafilin Al-Imam Abu Zaid As-Samarkandi, dalam kitab itu disebutkan pertanyaan Nabi Muhammad kepada Allah, ya Allah, ngapa kau jadikan umatku sebagai umat akhir zaman? Sudah tuh ya Allah, posternya kecil-kecil, sudah tumbuhnya pendek-pendek. Dijawab oleh hadirat Allah, ya Muhammad, santan kejadian umat-umat akhir zaman supaya mereka tidak lama kino nunggu dunia ini.
dijadikan posturnya kecil-kecil supaya beban tidak banyak. Umurnya pendek supaya tidak banyak kesempatan maksiat. Itu Allah nyanyikan kita. Kalau badan kita kecil, postur kita kecil, Bapak, paling 1 meter, 2 meter bahan baju cukup. Bahan sepat 1 meter seperempat cukup. Kalau kita dijadikan postur kita macam posturnya Nabi Musa, Allah ya Allah. Dada Nabi Musa sampai 3 meteran. Tingginya hampir 15 meter. Kalau 15 meter umat Bani Nabi sampai 20 meter. Itu baru bentuk badan, belum tambah tangan. 1 meter 20. 2 kali 3 6 apa itu? 60 ribu. Apa 600? 3 meter 15 meter kali 2, 30 kali 20 ribu siko baju datonya 3 meter mama. Kalau dada 3 meter pastilah tingginya itu 2 kali lipat berarti 15 meter. Tidak mungkin lebar dada 3 meter tinggi 3 meter skin pak. Tapi kita 2 meter 1 meter seperempat nekon. Kalau saya bapak 3 meter bahan baju. Sangkan tu sebut ni mungkin ada nak beli ke dasar. Kaki nak pakai jualan kamu. Malah di jualan 3 meter kalau di jualan. Kecil bapak. Dikit. Kalau 20 ribu paling 60 ribu. Dijadikan posturnya kecil-kecil. Dan bebannya dikit. Makannya juga dikit. Kalau lah tingginya 15 meter bapak, ukuran perut berapa kali berapa? Kalau ukuran perut 3 meter kali 3 meter, wajar kami 5 kilo sehari makan. Cuma namun zaman dulu kan, dianggap makan roti. Makan roti ini walaupun dikit banyak-banyak medok. Beban makan sehari nak 5 kilo. Sekali makan sekali pempek lenjeng itu 10. Banyak beban. Dijadikanlah posturnya kecil-kecil. Usianya pendek supaya tidak lama bermaksim. Cuma Nabi nanya ya Rob, kalau kau hidupkan umatku usianya pendek, alangkah sedikitnya kesempatan umatku untuk beribadah. Bukan macam umat terdahulu yang umurnya 200, yang umurnya 300, 400, bahkan Nabi Nuh usianya 950 tahun, Nabi Musa usianya 1000 tahun, ada yang usianya 350 tahun. Umatku pendek-pendek ya Allah, kesempatan hidup untuk beramal sedikit ya Allah, benar ya Muhammad. Tapi demi kasih sayangku kepadamu, walaupun usia umatku pendek, kunilai dari satu ibadah itu dikali 10. Ini hadiah Bapak dari Allah untuk itu. Jadi kalau kita hidup 60 tahun dikali ke 10 berarti sama dengan 600. Waktu yang singkat tapi nilainya banyak. Beramal sedikit dinilai besar. Waktu itu kita bersyukur Bapak. Jadi kalau Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita walaupun hanya sebentar, ucapan yang kita ucapkan sedikit nilainya besar di hadapan Allah. Tapi kenapa kita manusia ini malas berbuat baik dan selalu berbuat kesalahan? Penyebabnya hanya satu Bapak Ibu, karena belum ingat balasan.
Berbuat baik, ini pahalonyo, orang Sunda perlu. Berbuat jahat, ini azamnyo, akhirnya berhenti. Jadi imam sholat bapak, jadi ribut di kampung. Singgonya nak jadi imam ribut. Padahal bapak belum ditemukan pahalo jadi imam, belum ketemu aku lah. Pahalo jadi imam sholat, belum ketemu. Masih salah pahala mengazan. Mengazan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pahalanya Allah nyuk dia pahala sebanyak makhluk Allah dengar suara dia. Pikirlah bapak, komplek ini berapa juta miliaran daun. Ayah ala salat habis nigo daun bapak, belum lagi hewan ayam nyamuk dengar kan pendek. Tidak pas nyebutnya tetap masih dapat pahala. Daripada imam, imam dan makmum pahalanya sama 27 derajat. Cuman bedanya sih kok di depan yang lain di belakang itu lah. Sama dengan JM dengan karyawan. Sama baik bapak makan gaji kan. JM gajian anak buah gajian tanggal 1 kan belum. Kapan tanggal 1 banking bang baru ditang ting tang ting tang. Ini kok duit masuk gajian. Sama. Ini perlu kita syukuri kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita ini untuk membenahi hidup kita. Semua kita bapak mendambakan syurga. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka billah wal jannah wa na'udzu bika min syarri. Itu harapan kita. Minta keridhaan, minta syurga. Walaupun kadang-kadang modal tak cukup. Salat tahajud kok kan. Ayat 10 bagi dua. Berdoa ya. Aku mohon kepada ya Allah. Masukkan aku ke dalam surga. Di malaikat landas kau. Salat tahajud. Tuh mulai bagi dua. Yang maju sepuluh anda gilum tentu masuk surga. Tuh bagi dua masuk surga. Sangkir kepengen. Tapi kadang-kadang manusia ini bapak ibu kesempatan hidup yang Allah karuniakan kepada kita tidak kita isi dengan hal yang positif. Padahal sebenarnya bapak ibu masuk neraka itulah yang mahal. Yang banyak modal itu masuk neraka itulah. Masuk syurga itu bapak sedikit dengan modal. Asal kalau masuk neraka bapak diskotik bayar. Masuk diskotik bayar bapak. Bayar kan? Bayar. Bayar. Ada yang 3,5. Ada yang 7,5. Hah? Bayar. Nyalaman. Berzina. Berhubungan dengan hostess. Betina nakal, bayar. Zina bayar. Kalau kita tanya dengan Syekh Google, daftar harga pelacur di Indonesia, ya Allah, ada ratusan juta.
Harga pelacur ada yang ratusan juta, Bapak Ibu. Ada yang puluhan, ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan, Wiko. Itu ibu, Bu. Malam mula nyujut puluh ibu, Bu. Jadilah lebar ganti tagihan. Bersina, Pak? Bersina, Bu, Pak? Kepengen nyingok tukang, ngeliat paha, ngeliat buah dado, Bapak. Mayan. Boleh pantai. Yang Asian Game tadi? Ya. Sampai umpun juga Pak Harkonya 500 ribu. Iya, bagus. Benar? Benar. 500 ribu, Bapak, masuk ke Asian Game itu, di gol, 500 ribu. Tanah terakhir tadi turun, Bapak, kartunya 300. Turun lagi. Terakhirnya 50. 50 ribu. Ngawas lumbu ikas. Ngeliat paham, ngeliat buah dadu, ngingoin atlet-atlet main di pantai itu mayan. Tapi banyak yang kecewa, Bapak. Yang main yang aku ikat. Tak tulang bayar. Dimorat. Ya apa sih pikiran jauh. Dapat terawas dia pikir. Ya tau. Masih putih di rumah. Masih ya Bapak. Sekadar nak nyingok paha betino pun mayat. Ini narkoba, sabu-sabu, bayar. Hah? Bayar. Nak main biliar, berjudi, bayar. Apa dia yang di luar negeri itu? Yang kasino tempat berjudi? Harus bawa sekian ratus juta, bahkan miliaran, bayar. Tapi masih cukup, Bapak. Tidak bayaran. Masuk diskotik, dodol macam ini Bapak. Baru nyolong kepala bila bayar. Sekarang kita masuk masjid, ada bayar? Tidak. Datang dari rumah dinilai ibadah. Qataballahu ta'ala bikulil qadamin ibadah tersana. Kaki melangkah untuk kepada majelis ta'lim dicatat ibadat satu tahun. Ingat, diumumkan waktu di Jawa Imam paling Senin depan tanggal 7 di Darul Ayat tetap kan? Satu pijamai ada acara mulai malam itu ada lika-likanya. Ketika diumumkan paling Senin depan di Masjid Darul Ridwan satu pijamai pergi lagi. Lika namanya ni Lika. Nah, bahasa Inggeris. Baru ngomong ay nak pergi. Bapak, hati seminggu sudah dicatat padamu. Kepengen membuat baik Bapak. Ini belum jalan Bapak. Kotak untuk donasi gempa belum kan? Tapi begitu diumumkan oleh protokol, nanti akan ada pengumpulan dana untuk saudara kita yang kena gempa. Ayat tenang melo. Sudah kok dari tadi sudah dicatat pahala oleh Allah. Maka itu istilahnya, kalau gawe baik itu kan nilainya 10. Satunya lah ditulis dokin, 1. Kalau digawe kenyanyian, tambahin 0, 10. Tidak jadi digawe kenyanyian, 0 tidak dicatat, tapi 1 tetap dapat. Uji guru kami dulu sekolah. Kalau berbuat maksiat, 1 juga, tapi 0 dulu. 0. Digawe dengan yang tambah 1. 0 tambah 1
Satu damano? Sopo? Bangunan datang. Duduk di masjid. Lah dapat pahala didoakan mereka. Dosa diampunkan ya Allah. Sampai disebutkan duduk dalam satu majelis mendengarkan kalam Allah, hukum Allah, diamalkan atau tidak ilmunya, itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Bapak maya gak? Maya? Ya. Tidak. Ibu tutup muka pakai jilbab dengan tujuan menghidupkan hukum, menjaga aurat, bukan karena tren, sudah dapat pahala. Kita wong lanang pakai pakaian yang putih, peci putih, baju putih, menghidupkan sunnah Rasulullah, boleh pahala. Muka Pak Zukur, cuman harus wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Harus sih annasu halaku illa alimun wal alimun halaku illa alamirun wal amirun halaku illa mukhlishun. Manusia celaka kecuali wong berilmu, wong berilmu celaka jadi kecuali wong beramal, wong beramal itu celaka kecuali itu yang Allah minta. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Maco itu puji Nabi kalimatan khafifatan ala lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ala rahman. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat gampang dilidah nyebutnya, ditimbang di akhirat kali bahkan berat hasilnya. Dan Allah senang dengan kalimat itu diucapkan oleh seorang hamba. Subhanallah wa bihamdihi. Berapa menit? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Berapa menit? Sampai semenit. Allah sudah senang dengan ini. Bahkan berat timbangan kita. Gampang dilidah. Cuma wong tahlil ni galak ngobain. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil karim. Dapat mana itu? Dapat dari mana ngobain karim itu? Bapak cek di buku Yasin yang dibagi ke orang meninggal. Ada tak karim di situ? Macam-macam. Boleh, itu asmaul boleh, tapi nyalai hadis tidak dapat pahala tadi. Nah, mestinya bukan kari ujungnya gato-gato ambil laju di kari enggak ada ujung apa nih ngomong wahab kalau lagi Allah nih kalau lagi Allah nih. Hadis yang azim kan karim. Wong tahmi. Berapa menit macam? Tak sampai satu. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Baca 100 kali kata Nabi satu hari. Diampunkan dosa sebanyak kue di laut. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Siapa baca itu satu kali, tunggu satu pohon di dalam syurga. Payah Nabi ini. Besmak Bapak. Jadi Allah Ta'ala temukan kita dengan tahun baru ini satu nikmat yang besar. Hikmahnya intinya apa? Kita disuruh untuk memperbaiki amal kita. Nambahi. Salatul fajr khair minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat salat sunat sepanjang lebih baik daripada dunia beserta isi. Apa dia isi dunia? Ada intan, ada berlian, ada zamrud, permata, tumbuh-tumbuhan, minyak. Berapa pertamina setahun boleh minyak? Masalahnya
Halo. Kubaca bapak kabar dari Sen Google di Pimprot itu di yang di Papua teman masih Pimprot Pimprot itu bapak hasilnya satu bulan itu di 1 triliunan satu bulan itu baru di situ bapak, belum lagi hasil yang lain dengan sholat sunnah 2 rakaat setelah azan subuh, 2 rakaat sholat lebih baik kau bilang dunia Allah bilang amal syukur banyak ambilnya dah 2 rakaat sedekah 1 kali sedekah sama dengan 700 kali sedekah pula di Masjidil Haram 1 banding 100 ribu kali 700. Apa kemana suka? Man saka musliman saka huwa yaumul qiyamah. Siapa yang ngasih minum 1 tegukan untuk orang beriman di dunia, di akhirat Allah yang dia minum. Sekali minum air gelagau kausar di akhirat tidak akan haus selama kamu. 1 hari di akhirat 50 ribu tahun. Kita baris yang keberapa? Tidak tahu. Jutaan tahun kita dipanggang oleh Allah gara-gara menjelma minum hilang haus kita. Alhamdulillah. Mahal juga. Mahal apa juga? Tidak mahal. Tapi kita nih ngapa males berbuat ibadah? Apa dia tadi dah? Kalau belum ingat, belum ingat? Hasilnya. Masuk ke duit 1000 di ucelengan. Lagi belakang langsung keluar tadi. Nih. Kalau tadi ngisi 1000 kan dia? Nah ini balasannya 700 ribu. Duitnya nih masuklah 700 swing keluar 7 miliar kalau tadi ngisi kan nah ini manisanya kepok celengan penuh tidak mahal lah. In ahsantum ahsantum li anfusikum kata jikalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan untuk kamu. Kita ibadat Allah tidak untung, kita maksiat Allah tidak untung. Tapi kita nih bapak gato-gato di Pepang ini kena penyakit penyung nyungang kumpul duit banyak-banyak buat apa? Hampir miliaran, ratusan miliaran, triliunan. Tadi aku ingat-ingat kain kapan nak pakai kantong? Kain kapan? Nak pakai kantong. Lagi itu inilah menakut amal benar-benar. Ibu-ibu punya emas 10 suku, 20 suku setorlah ke bank niatkan untuk pergi haji. Pak kalau hilang Ustaz, aku belum sempat itu mati. Dibalik ke pemerintah kalau mati. Tidak hilang. Sayang, sayang, sayang. Balik lu. Mati. Ibu punya emas. Cukup, nak pergi haji. Murah pak pergi haji. 34 juta cuman. Tidak sampai 10 suku emas. Sayang, sayang, sayang. Akhirnya ibu mati. Bini lagi lah. Ibu bini mundur. Mantap, ewek kan mengubur. Mungkin mas sayang-sayang pergi kondangan. Ibu komplek kan tidak aman lah. Nah, pak itu cacas ya, cukup cacas. Mana pak? Bajit, ketek. Kalau punya itu. Hati-hati.
Jangan malas berapa. Jangan bodoh. Jadikan manfaatkan apa yang kita miliki walau sedikit. Tapi kita nih Bapak, kenapa malas berbuat baik dan selalu berbuat yang tidak manfaat kalau tidak tinggal hasil? Merokok tahan sehari sebungkus, ngayuh pun bos kokok. Kutanya dengan Syekh Bugan, di Indonesia ini Bapak, satu hari rokok itu laris laku 90 juta bungkus. One hari. One day. Sehari 90 juta bungkus. Kali kebe 10.000. 900 miliar. 10 hari 9 triliun. Ngayo kenwo umat Islam Bapak yang ngayo ke mereka. Iya. Tidak sadar 10.000 Bapak. Kok joget? Katai jauh Samsung ke kepala joget. Tapi kalau rokok yang putih itu 20.000 sebungkus. Kalikan 10 hari 9 kali 2 18 triliun. Islam kaya Allah. Tidak ada Islam miskin. Tapi orang Islam yang tidak jalan pikirannya. Yang lebih tidak jalan lagi, di dalam masjid mereka merokok. Di ruangan nasi lagi tidak berani, masjid merokok. Itu yang sehari sebungkus. Kalau seharinya mau bungkus 18 kali 2 3 36 triliun 10 hari. Kalau duit ini dikumpulkan, Islam pasti hebat. Tapi tidak sadar. Apa masuk ke celengan cat pakokannya. Yeah. Omongan tu lilai talam tak sediawas. Lakon yang kita tombek itu pasuk lah. Tak perlu kita jingok lakon-lakon karena Allah. Ladangi umang lain tu. Nanti susunnya seribu di sini. Jalan luar mulai pala. Nah, mereka dasar aku di kaku. Pikiran manusia ni Bapak, kalau wakaf, kalau sedekah, rugi. Kalau wakaf, kalau sedekah, tak manfaat, hilang. Allah tidak mengambil keuntungan dari amal kita. Allah tidak mengambil keuntungan dari amal kita. Pikirkan Bapak Ibu, usia kita yang pendek hidup dunia ini. Tapi usia pendek, pajak jadi panjang. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Amal kita tadi itulah yang memanjangkan usia kita walaupun kita sudah ada dalam kuburan. Ngapa macam itu? Wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Kami selalu mencatat dari amal yang mereka tinggalkan waktu mereka hidup. Dianggap terus, dicatat terus sebagai amal baik. Aku dah panjang umur. Kita melok wakaf di masjid, kita mati, dianggap wakaf terus walau kita sudah mati. Kita bisa mulia walaupun kita sudah mati. Caranya, jadikan diri kita manfaat untuk orang banyak. Jam 4 seperempat buka masjid, hidupkan ngaji, subuh azan, Allahu Akbar, Allahu
kayo ang masjid. Subo di wazan, sabar niya. Ang tanan ka nung natang, ganyan niya po di masjid. Tempat mandi, di kamar mandi, tempat wudu, di pel niyo, di bersih niyo. Lemak niya, gaman niyo rin. Di kenang lundus, setiap di kenang lung, pahal mo nambah. Dari padu itu berkati gunung. Ya Allah, bapak itu sudah meninggal. Kalau dia nyuruh kami diajarinya ngaji, dia lah ngajari kami baca ngaji. Tapi dia sekarang meninggal. Ya Allah ampunlah dosa. Dia ingat umroh setiap hari. Itu namanya manjangkan umur. Nabi meninggal sudah 1400 tahun yang lalu. Usia 63. Sampai saat ini Nabi disebut om. Tiap hari pahalanya ngalir. Imam Ghazali meninggal dalam usia 51 tahun. Beliau kali hidup 300 tahunan umurnya. Sampai hari ini dia ingat om. Amalannya diamal om terus. Yang hari ini sekian, hari ini sekian. Itu bisa Bapak menjadikan hidup kita manfaat. Baik manfaat untuk diri kita atau manfaat untuk orang lain. Dengan datang di tahun baru ini, kita membenahi hidup kita. Jangan sampai hidup ini tidak ada manfaat. Jangan sampai hidup ini tidak ada guna. Isi kehidupan dengan hal-hal yang positif. Kedua, kalau hidup ini kita isi dengan maksiat, wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Juga termasuk orang membuat maksiat, dihitung maksiat setiap hari. Pemerintah mengizinkan tempat maksiat, mati memang itu. Sampai saat ini ya untuk dia mengizinkan tempat pelacuran. Tempat pelacuran dia yang inginnya. Tempat pelacuran dia yang inginnya. Sekarang dia sudah mati. Setiap hari. Setiap mau memek bawangan di situ. Uang ini nanya. Tahu izin kongre. Lapan. Maksiat. Termasuk maksiat itu apa? Kalau kita tahu kejelekan seseorang, kekurangan seseorang, sifat seseorang yang sifatnya maksiat kepada Allah, tidak jujur, tidak amanah, zolim, tahu-tahu dia nyalon nak jadi pemimpin, apa RT, apa lurah, apa camat, apa DPR, apa wali kota, atau gubernur, atau presiden. Kita tahu kejelekan dia, kita tahu kezaliman dia, kita melok milih dia. Wallahi demi Allah, kita melok kongsi dalam maksiat dia. Maka hati-hati Bapak Ibu, berkalau memilih pemimpin ini modalnya dua. Gunakan mata, manfaatkan kuping. Biji mata di jingau, kami dia apa? Kuping di dengar, apa dia khabar dari orang tentang dia? WhatsApp ada yang khabarkan, Instagram ada yang khabarkan, Facebook ada yang khabarkan. Ikut di Bapak. Istikharah minta petunjuk kepada Allah. Siapa yang bagus jadi pemimpin? Kita ni orang orang lemah. Kita ni banyak maksiat. Banyak maksiat. Amal kita sering. Ilmu kita masih ya. Ada orang yang pintar. Ada orang yang alim. Ilmunya banyak. Amalnya masya Allah. Mereka lah minta petunjuk kepada Allah. Siapa ya Allah yang terbaik untuk kami? Untuk kami jadikan pemimpin. Oh, sudah dapat simpulan dengan kriteria begini, 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 begini. Sudah, aku tetapkan hati milik dia. Kita tidak usah sawo-sawo, pelok ilah kiai itu.
ini gak ada pemilihan presiden. Gak usah susah-susah. Kita ikut apa yang arahan ulama. Pak Ustaz, pilihan ulama belum tentu benar. Waliyahmilunna asfalahum wa asfalahum ma'asfalihum. Seseorang akan memikul dosanya dan dosa orang lain karena dia. Kalau dia salah, cek lagi itu. Tinggal berpikir kita bapak, kemaksiatan merajalela. Kesian bapak yang dipalingin. Kapan ada musibah macam itu? Isinya ada tiga, isinya. Satu, untuk orang yang kena musibah itu, pertama azab. Kedua, kaparatul dzunub, penghapus dosa. Ketiga, nasihat. Tinggal nunduk ke diri dia di mana? Oh, dia yang maksiat, dia yang melanggar hukum Allah, mengazab kau. Oh ya Allah Tuhanku, aku tidak yang mustahak. Aku mampu tidak, berjudi tidak, kami itu cuma ibadah. Pegawai, tidak tahu aku maksiat. Tapi aku lanjut juga ya Allah. Ya Allah, tenang. Anda kapal berzunuh, Allah menghapus dosa kau. Kita yang ingin ini nasihat uji balasan hati-hati memang. Setelah diselidik bapak di Palu itu tempat persinahan gato, tempat uang berjudi maksiat selesai di Palu itu bapak. Di dalam akun grupnya ada 1000 pengikut LGBT. Lebih seribu. Bahkan hari terjadi tsunami akan dilaksanakan pesta, kan? Wassalam. Semua tempat maksiat sekarang hancur di Palu. Yang tinggal pondok pesantren. Ada masjid di tengah laut, bapak. Kanan kiri habis, masjid masih tegak. Ada musola kecil, buruk, tidak hancur. Pondok pesantren aman. Yang lain selesai. Tadi diumumkan uang mati 1800 yang ketahuan majetnya bertemu. Yang belum bertemu, bahkan di Palu menurut cerita bapak khabar, ada satu kampung hilang. Sekampung sama rumahnya, sama uang yang terbenam di hutan. Bahasa Palembang melesat. Hitungan detik Allah nak hancur ke bumi. Sedahsyat-dahsyat bencana alam di Indonesia masih sempat selfie. Ombak besar itu masih sempat video. Jawab ya Allah, jawab ya Allah. Kami bisa beli mobil ini api. Api. Kami jangan Allah kehebat Indonesia. Aduh kehilangan bini lama, aduh kehilangan anak. Ada wartawan masuk ke di koran, ada seorang bom mati di sampingnya ada budak kecil. Lalu wali nangis di rumahnya mati. Ibu, ibu, belum makan belum mampu budak. Ombak gelombang sebesar itu bapak tidak mati budak emaknya melayu. Al-Imam sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyah, apalah gerangan sebab terjadinya apa bencana alam gempa bumi dan lain sebagainya. Kata Siti Aisyah, penyebabnya pertama minum-minuman gelas merajalela. Perzinahan dan musik-musikan serta nyanyi-nyanyian jadi kebanggaan.
Di antaranya si Boy, laki-laki Ustaz sekarang mau minum-minum pakai botol. Alhamdulillah, iya ganti ini. Ini satu. Oh, bang-bang-bang. Kalau udah uang dulu, mau pakai bed ini, jalan langsung lagi. No. Nonton belum? Mampu nonton? Apa nonton jadi 5.000? Mampu 5.000? Tidak tahu. Mana sih mampu tahu di duit? Cantik lagi yang mampu itu sekarang pakai ini. Bahkan paku beton yang datang dari Cina ditangkap di Jakarta. Ribuan ekstasi di dalam itu ditangkap dari Cina. 270 kilo sabu-sabu didapatkan di dalam paku beton di Medan. Tidak tahu kemana ceritanya. Kemana ceritanya? Kok? Kedua, perzinahan LGBT. Sangat hebat nih maksiat apa? Ada istilahnya sensasi seks. Kemana itu Ustaz? Nek, berat jawab. Sama-sama pergi ke hotel, sama-sama ngajak laki, sama-sama ngajak bini. Sampai di hotel, tukaran kunci, gantian bini. Bini yang ini dipakai oleh yang ini, bini yang ini dipakai ke sini. Masuk TV, ada siaran di TV. Ada. Ditanya kenapa bisa begitu? Ya tidak ada lain, itu hanya sekadar sensasi sih. Bukan sensasi lagi, malam-malam-malam. Didiamkan. LGBT, jangan kita musuhi. Kalau ada yang seperti lanang sama lanang homo, yang homoseksual itu kita rangkul, mendengung, kita rangkul mereka, kita ngangkul juga belum. Yang seks macam itu bahwa nggak dilindungi. Umur saya ini bapak 46 tahun. Dari kecil paling hobi mial wayang. Sampai hari ini masih mial wayang di kebun. 100 rupiah ayam kampung. Bebek ada 25. Angso ada 5. Kambing ada 2. Mial wayang. Dari kecil mial wayang sampai tua ini 46 umur saya, belum pernah nyium ayam salah ngawin. Ayam jago kejar, kapan terkejar tekan yang larang gue salah. Kapan ayam jago yang ngawin ini ayam tino. Ini manusia tidak baca mental. Mana lanang mana cina. Apalah apa rasa. Pakai ada videonya pula. Ada lanang datang bawa kembang, disambut oleh lanang juga. Oh belum, ciuman. Lepasin cincin dari kantong, pasang tu. Di YouTube ada wong homo kawin, kawin. Yang lanang jadi betina mati serenya. Iku apa lah tu asyik. Minta kata betina. Minta kata. Yang lesbian tadi betina minta kata kelana. Tiap bulan beli softtek. Buat saya kok buat aku. Minta sangkit kata betina jadi lana. Tahan bapak. Gambut bisnis apa ni? Dipendekkan. Pakaian lanang. Minta kata ke lanang maaf. Sampai nak pakai PH. Supaya macam lanang. Beda lah.
biar makanan tetap berbeda. Makin tahanan yang pakai jilbab, pakai androm, oh ya tegak, mah. Yang lain itu bapak dilindungi, disuruh kita buang apa? Merangkul mereka yang nikah benar-benar dibenci, dibikin aturan siapa nak berbini lagi, aduh aturan dari kantor harus kasih surat sampai di sidang ke pengadilan baru bisa diizin ke nikah lagi. Emang tuh mau nikah lebih dari sikap ke zina apa? Berzina? Tidak. Maksiat? Tidak. Aduh bapak itu nikah lagi, ribut sekampung, tiago. Bini baru mati, bini pulok. Ya nanya pokoknya bapak, kami sebagai anak bapak siap untuk ngurusi bapak walaupun ibu tak ada. Iya makan minum. Kalau kepengen yang itu, tadi kemana? Disuruh bersinar bapak. Kadang bapak mah tua-tua gandengan tuh senang hati. Kalau kita udah mau, no berjalan tuntunan, tuntunan ke masjid yo. Jadi kita yai, kalau mau mesgani itu yai. Kalau ke rumah yang mengawal sendiri. Iyo kami mau seminggu kami. Dua bapak bersina. Raja Lela sekarang. Yang ketiga kata Siti Aisyah, penyebab balak bencana alam banyaknya musik-musikan dan nyanyi-nyanyian. Sekarang ini nganten ke mus tidak musik. Maki ogenla, maki nila. Kamu nyanyi lagu itu benar apa? Lagu berikutnya disampaikan, dinyanyikan oleh bidu wanita kita, C. Ija. Wow.
Kalau yang lain Bapak tidak setuju. Tiga itu yang disebutkan Siti Aisyah tadi, minum-minuman keras, berzinahan, musik-musikan. Aku nak numpang nanya Bapak, pelembang ada dari? Ada tak? Jadi nama mana? Pak, 1800 yang baru ketemu jenazah, yang belum ketemu Allah Alam laku berlalu 250 Bapak aparat yang aman dengan acara untuk deklarasi yang itu yang di pinggir pantai itu 250 Pol PP, polisi, TNI sampai hari ini belum ketemu lalu habis. Allah ya Rabbi. Ya salam. Tidak terbayang Bapak. Sementara Palembang ini kelilingannya sungai kan? Sungai Musi, Mariana, Sungai Payo. Keliling sungai ini Pak. Itu ketik laut ya? Nah, mana Bang? Nak laut. Ya Allah, mampulah kita tidak mengelola dewe.
Saking miskin kita, Pak. Sekarang nak impor. Nantang enggak mau nantang. Impor. Ekspor ini. Impor. Garam. Uyak. Nah, impor. Oh, yujiku ya Allah. Asal galak mangap di sungi-sungi sang itu. Pergilah ke sungi sang itu. Sungi yo, garam itu. Masih. Mena si centong. Mangap. Jadi ya. Kita ilungasin. Laut Indonesia dimasin airnya bapak. Dan kurang garam. Di jalur, di sungsang, di mana bapak? Banyak sawah. Sambil melintang lombok pak. Mampu nak ekspor, nak impor beras dari Thailand. Aku memang sudah miskin Indonesia. Mampu itu hati-hati. Kedepan, hati-hati. Kesempatan tidak akan terulang bukan. Jangan galak kakek pinjam duit 100.000, pinjam saya duit gajah cap mulu, gajah mulu. Tahan miliknya mah, harga diri kita. Dan kita sebagai relawan muslim, di mana TPS kita jadi penjaga. Milo hitung suara, jangan dimanipulasikan suara umat Islam. Sebanyak apa pun mengungkapkan di Indonesia tidak akan baca kalah kaum Islam. Kaum Islam ber? Satu. Nah jelas partai ini yang bangun partai ini bukan kaum Islam. Calon legislatifnya kaum Islam. Jadi sebenarnya partai milik kaum kafir itu tidak akan pernah besar kalau tidak kaum Islam yang milik Islam pengkhianatnya. Belanda datang ke Indonesia baca jadi hebat karena banyak pengkhianat. Nyok film itu Belanda Indonesia bentur ke dengan Cina. Dalam film itu Bapak Ho, bapaknya Penji, adik Ayu Penji itu namanya Mehwa, yang nanti diperkosa oleh Demang Mansur. Bini si Pitung yang bapak inginkan anak Haji Naipin, Aisyah, diperkosa oleh Demang Mansur. Waktu itu Pitung lagi hati-hati disuruh oleh Haji Naipin, berangkat. Tempat tempat kemakunya tinggal, Aisyah. Nih, penyisat Pitung, Pitung udah hati-hati. Pitung udah meninggal. Akhirnya Aisyah sudah diperkosa, bunuh diri. Kenapa Belanda saat itu jadi besar? Karena penjilat tuanya. Maka kata Jenderal Sudirman, kalau kita nak mempunyai musuh, siapkan 10 pelor. 10 peluru. Satu cukup membunuh musuh dengan satu peluru. Tapi 9 peluru tembakan ke pengkhianat. Kalau begitu apa? Jadi hati-hati yang DPR dari partai mana. Ini hebat pula Pak, siang tadi ada yang ngirim di WhatsApp. Salah satu ketua partai ngomong, apabila walaupun sholat di bolong-bolong, kalau milih partai dia maka mati husnul khotimah. Asal milih partai dia matinya husnul khotimah. Padahal Quran jelas bahwa itu lim celako bakong sholat yang sholat dan celako tambah lagi yang tidak sholat. Maka oleh karena itu Bapak, ke depan usia kita yang masih ada ini untuk nambah kesadaran kita, ibadah kita tingkatkan supaya kita diselamatkan oleh Allah dari bala bencana. Kesatuan-kesatuan kita jaga baik-baik. Ulama kita hormati, ulama kita jaga, baik keberadaan dirinya maupun fotonya. Kalau ketemu foto ulama, ya Allah. Nah, hati aku bakal tambah dulu.
cium, hormati guru, buatkan bingkai, ditaruh di dinding. Aku tidak berani pada bonobong. Ulama, siapa benar menyukai? Ulama kita hormati, kita jaga. Kalau ulama, omongan ulama sudah tidak didengar, nak dengar omongan siapa? Kalau umat pecah belah, waliyahubillah. Orang kafir paling galak melihat orang umat Islam pecah belah. Gara-gara kunut, gara-gara usami, ribu. Menjadi tidak kunut, kita buat masjid baru ya. Uang sholat pakai kunut sah, tidak pakai kunut sah. Yang tidak sah? Tidak sholat. Ribu. Soal tahlil, soal usolli, soal sayyidina, bukan lagi waktunya. Tapi semuanya tetap digoreng di masyarakat. Kalau bukan kiai dia, kalau bukan ustaz dia, dia tidak galak dengan ceramahnya. Akhirnya pecah belah umat. Akhirnya tidak bersatu umat. Ini kiai main, ada yang nak nunggung kiai, ada jalan presiden dipilih oleh kiai. Tinggal pilih macam mana yang bagus. Hah? Supaya tahun 1440 Hijriah yang akan kita hadapi ke depan nilainya lebih baik dari tahun 1439. Saya ulang lagi kalimat, kesempatan, satu kesempatan tidak akan terulang dua kali. Umat Islam tidak akan jatuh pada satu lubang dua kali. Jaga persatuan dan kesatuan. Manfaatkan kesempatan hidup. Jadikan bencana musibah di dua tempat, di Maluku, di Palu, Lombok, sama di Palu. Itu sama-sama 7 koma Bapak. Yang di Palu 7,7. Yang di Lombok 7,5. Selesai 7,7. Kalau terjadi di Lembang, Ampera Tuhan Salam hancur 70 cm Pak, 70 meter ombak. Begitu dia turun, nuncuk ke bumi, banyu masuk ke bawah, mengangkat bumi pojok, yang pojok jadi ke bawah. Allah yang kuat, Allah yang tahu, tak terbayang, tak terbayang. Hati-hati deh dok, ingat-ingat. Kamu kapan kamu pojok gobok ini? Jadi ini, kembalilah. Hati-hati, itu pun di Lembang, di Goiko ini sudah. Tapi berita sulit tadi Pak, nyenang nanti. Dari Padang, ngirim duit 1 miliar untuk di Palu. Ngirim rendang 1,6 ton dikirim ke Padang, ke Palu. Lembang, lembang apa? Tempe. Masih lah, kena tempe aku. Kalau malam ini Bapak keluar ke duit 10.000 sewa, jangan sampai lewat itu kota. Kecuali kita melok isi. Ingatlah, satu saat pun itu akan diuji oleh Allah. Sedih. Bukan sedih lagi Bapak, sedih-sedihnya melihat keadaan saat-saat sekarang ini. Bukan main Bapak, dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan main kalau Allah sedang mengendai yang di luar dari kekuasaan manusia. Kapan sudah kelihatan seperti itu, modal kita cuma sikok la haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita rumah begitu anak apa kamu? Punya? Ini nak HP, HP itu kan? Nak aku pecah ke? Nak aku gotong ke punya? Alam semesta ini punya Allah. Tapi Allah nyatakan inna Allah ala yadhlimun nas walakin an-nasa anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah menzalimi manusia,
Tapi manusia yang mendolimi diri mereka dengan bermaksiat kepada Allah. Wattaqu fitnatallah musiban alladziina khalaqu min al-fasad. Wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Hati-hati kamu dengan azab Allah. Kalau Allah datang dengan azab, bukan hanya yang maksiat, tapi yang ada di sekitarnya pun akan merasa terhadap. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan yang Allah ridai, sehingga kita dapat mengisi hidup dengan hal yang positif. Dan semoga yang mendapatkan musibah disabarkan oleh Allah Taala, yang ampunkan segala dosanya. Yang mana mati, Allah ampunkan segala dosanya. Dan waktu yang ditinggalnya, insyaallah Taala sabar. Semua ini adalah kembali kepada Allah. Jadi Bapak, semoga Bapak Ibu apa yang disumbangkan ini akan meringankan beban. Amin. Kalipalu. Amin. Dan Allah Taala menilai sebagai amal ibadah kita. Amin. Dan insya Allah Allah pun akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin. Lebih dan kurang saya memohon pada Allah Taala semoga ampun. Semoga Bapak Ibu dapat mengambil hikmah dari pertemuan pada malam hari ini. Amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Menerima amal ibadah kita, menyampaikan semua hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga maksina ibadah bil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Amin. Semoga maksina ibadah bil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Amin. Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وصلى الله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.